Dalam rangka menyukseskan Hari Puncak Gerakan Bersama Pemakaian Masker Aceh atau GEMA, Wakil Ketua Satuan Tugas COVID-19 Aceh, Dia RT Idawati bersama tim penggerak PKK Aceh, melaksanakan pembagian dan sosialisasi pemakaian masker secara door-to-door ke rumah warga di Kampung Cot Karing, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat 4 September 2020. Ayo sama-sama tak pakai masker, tak jaga diri dra, tak jaga keluarga, dan tak jaga membantung saudara tanya dari virus corona. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan adik-adik, tolong saling pengingat bahwa setiap petugas dari rumah tanya harus tak pakai masker. Seluruh ASN di lingkungan Provinsi Aceh turun langsung ke kampung-kampung ke 23 kota kabupaten untuk melakukan gebrak masker Aceh atau yang disingkat GEMA. Harapannya adalah kita mensosialisasikan secara menyeluruh ya dari 23 kota kabupaten sampai dengan ke seluruh kampung-kampung. Ini merupakan upaya yang sangat masif dari pemerintah Aceh sambil membagikan masker dan juga sambil ada nanti materi yang di sholat Jumat yang disampaikan. Harapannya dengan kerjasama yang terkoordinir, terintegrasi dan secara masif dan intensif yang dilakukan pada hari ini, semua pihak ikut serta, mudah-mudahan kita berhasil mengedukasi masyarakat Aceh untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin tentunya ya, secara disiplin, secara kontinu dan terus-menerus. Dan jangan hanya pada hari ini saja semua aparat dari masyarakat untuk bisa mengedukasi masyarakat, tetapi jangan bosan-bosan. Ini kita melakukan seremonial bersama-sama, tetapi selanjutnya aparat kampung harapannya ini dari ibu tim penggerak PKK, dari Pak Geci, Pak Camat, Ibu Camat ini bisa terus melakukan edukasi ke masyarakat supaya paparan COVID-19 di Aceh semakin menurun dan akhirnya kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Gerakan bersama, pakai masker. Gerak masker. Ingat COVID.